Selamat datang di Ima Vandam Channel. Pagi hari yang mendung, sebelum hujan aku mau bawa kalian lihat kebun bunga aku atau tur kebun bunga. Ya, ini bunga mawar pink, wangi sekali. Kemudian yang ini cocktail rose, dia bunga mawar cocktail warnanya tumpang. Ada yang banyakkan kuningnya, ada yang banyakkan pinknya, tapi dia kuning dan pink. Cantik banget kan? Ini lagi lebat nih. Ini sebelum hujan, ntar aku potong, mau taruh di vas. Karena kalau udah hujan itu kan bikin bunga mawarnya rontok. So, dari sini ya mawar ini, di sini juga ada mawar lagi, yang ini mawarnya mawar single. Oke, ini nama mawarnya Snowdrop. Jadi dia warna putih dan dia tinggi ya. Tinggi banget, tinggi. Tuh. Ya, dan saat ini seperti ini kebun aku. Jadi ini bunga hidrangea, udah ada calon bunganya. Ini tahun ketiga ya. Jadi dia lebih gede. Dulu cuman kecil segini doang. Sekarang udah mekar banyak banget. Oke, lanjut ke sini. Ini juga bunga mawar. Ini bunga mawarnya namanya apa? Aku tulis karena aku suka lupa. Ini rosa rugosa ya. Jadi dia juga single kayak yang snowdrop itu, tapi warnanya pink yang ini, sorry, bukan putih, warna pink dan wangi banget. Ini baru ngasih bunga satu sih kemarin, ini so far belum ada bunga lagi. Kemudian ini krokos, bunga krokos. Ini bunga mawar pink juga. Tapi ini beda, dia kuncup, kalau yang tadi itu mekar. Jadi kan bunga mawar itu beda-beda. Nah, yang ini bunga fuchsia. Ntar aku liatin yang sudah mekar. Ini terlalu lebat ini. Sampai mau patah ini. Harus diangkat gini ntar. Oke, nanti untuk buah-buahan aku bikin tour beda ya teman-teman videonya. Oke, yang ini red damask. Dia cakep banget. Dia tinggi. Aku salah tanam. Pas aku beli emang dia udah bilang kalau bisa tinggi sampai 2 meter. Ini baru 1 meter 60 cm deh kayaknya. Jadi aku taruh di depan. Harusnya harus di background gitu biar kelihatan bagus. Nah, jadi ini kebun bunga yang khusus perennial ya. Jadi dia mati di musim gugur, musim semi, kayak kosong, gak ada apa-apa gitu, kayak gak ditanamin apa-apa. Tetapi musim semi dia bermunculan, kemudian musim panas, ini kan udah musim panas ya, udah Juni, dia penuh dengan bunga-bunganya. Oke, itu pohon walnut ya, gak tahu kacang apa ya kalau bahasa Indonesianya, yang jelas itu walnut. Yang itu di sana siringa yang ungu. Ini daylily. Ada hosta, ini aku lupa namanya, nanti aku tanya suami aku. Nah, di sini kalau kalian lihat dulu kan kosong, gak ada apa-apa. Nah, sekarang udah ada ilalangnya, udah tinggi. Ini ilalang akan lebih tinggi lagi sampai 2-3 meter kayak gitu. Sama suami aku dikasih tali karena kalau enggak dia nutup jalan. Ini kan jalan kita ke sana. Oke deh, jadi tadi dari kebun yang di tanah ya, sekarang menuju kebun yang di pot. Jadi dari sini ada hosta,
ada alium, ada iris. Ini katanya si Dutch iris. Aku beli packagingnya warnanya ungu, ternyata dapetnya warna putih, tapi nggak apa-apa, cakep juga kok. Di sana ada monkey flower, itu hasil aku separate. Jadi aku dulunya beli cuma satu pot, sekarang jadi banyak. Ini fuchsia yang swing time, jadi dia nanti kalau kebuka cakep. Ini kebuka tapi ada yang makan nih. Siapa yang makan nih? Kelinci kayaknya. Sayang banget. Oh, ada nih, ada nih. Tapi belum kebuka full ya, teman-teman. Ini kalau kebuka full bagus banget, dia kayak penari balet kayak gitu. Nah, ini carnation. Ini sisa tulip, ada allium di tengahnya. Nanti ya aku singkirin, gak taruh di sini kalau udah selesai berbunga. Ini juga carnation. Oke, aku bawa ke sana karena ini kan pohon gede ya. Jadi apa-apa yang di bawah pohon gede itu pasti garing, karena kita selama dari bulan Maret sampai bulan Juni cuma dapat satu kali hujan yang lebat, sisanya cuma gerimis-gerimis. Sehari setelah hujan lebat itu di sini udah hijau. Sekarang kering lagi, garing lagi. Nah, ini mini pond aku yang aku bikin waktu bulan apa itu ya, bulan Mei kayaknya. Kemudian ya di sana hosta. Ini cuman apa ya, biar ada tanaman aja gitu, daripada nggak ada. Dulu kan nggak ada dulu. Nah, jadi di sana aku tanemin daylily juga, terus ada oxalis, iron cross, ini oxalis ya. Nah, ini lumayan, nanti balik lagi, tapi ini dibantai sama kelinci nih, daunnya habis nih. Gitu deh, kalau tinggal di hutan pasti ada hama-hama tersendiri. Ini margarita, ini daylily warna pink, ini bunganya bagus banget, tapi kemarin aku nggak tahu ini udah ada calon bunganya, nggak tahu di ini dibantai siput. Karena biasanya siput nggak makan yang ini, jadi aku nggak kasih palet. Ternyata dia ada bolong-bolong tuh, kata suamiku kena siput. Akhirnya pas aku cek, baru aku kasih ini, ya masih oke lah, masih terselamatkan ada calon bunganya tuh. Oke, sekarang ke depan rumah. Nah, yang ini verbena, verbena ungu. Ini sudah 3 tahun aku punya, aku anak-anakin istilahnya. Ini pieris. Kemudian ini siringa yang wangi banget, dulu pernah ada videonya, kalian bisa cek di gardening 2019 yang judulnya bunga siringaku sudah mekar kayak gitu. Yang ini lavender, hosta, geranium, monkey flower. Nah, ini rose, ini mini. Nah, ini mini roses yang tadinya cuma satu jengkal dari pot dan bunganya cuma sekecil telunjuk jari telunjuk, sekarang dia sudah lebih besar tuh bunganya ya, teman-teman. Nah, di sini aku ada 3 2 3, dulu cuma ada satu. Oke. Kemudian di sini geranium, ini baru beli, yang ini beli bulan Maret akhir itu aku beli di supermarket. Astaga, ini ada yang makan nih, pasti ini tupai kerjaannya, kalau nggak tupai kelinci deh. Ini ternyata aku dapat warnanya yang apa ya, merah muda kayak gitu, karena aku udah ada merah di sana. Oke, dan ini mini rose atau bunga mawar mini yang warna pink. Tuh. Nah, ini geranium yang tumpang. Geraniumnya bagus banget yang ini, teman-teman. Ini campanola. Campanola, terus di sini juga ini geranium. Ya, geranium. Warnanya yang lebih ungu agak pink kayak gitu. Yang ini warna kuning, ini marigold. Jadi marigold tuh macam-macam ya, ada yang pon-pon, ada yang marigold kayak gini. Dahlia. Dahlia warna orange. Kemudian di sini ada warna mix.
ada agak kreme-kreme gitu, terus ada putihnya, ada merahnya. Aku dapat ini sudah selesai. Di sini ada yang kuning ya. Ini dahlia kuning. Oxalis verbena. Kemudian ini juga dahlia, ini single. Jadi enggak double ya ininya. Ini kan double nih. Bunganya berlapis. Yang ini cuman satu lapis gitu, warnanya pink banget. Yang ini aku belum tahu ini warna apa. Nanti kalau udah buka aku bikin video lagi, karena ini dari tahun kemarin. Yang itu juga dari tahun kemarin, yang itu juga dari tahun kemarin. Jadi aku enggak inget itu warnanya apa karena tahun kemarin mix ya. Yang ini bunga krisan, ini aku beli cut flower dari supermarket. Terus kan cut flower itu kan ada batang-batang kayak gini, aku telateni, aku tanam, ternyata dia tumbuh dan ngasih aku bunga deh, cakep kan. Ini kosmos, ini tinggi sebenarnya. Ini kosmos, bukan nigella ya. Jadi kosmos sama nigella itu beda. Kalau kosmos tuh tinggi banget, nigella itu lebih kecil. Ini snapdragon. Kemudian di sini ada ranunculus mix fuchsia. Yang ini fuchsia, yang ini blood lilies. Monkey flower kuning, monkey flower ungu. Ungu agak pink lah. Yang itu belum tahu warnanya apa, belum buka. Nanti kalau udah buka aku update videonya. Nah, ini bunga mawar yang pink juga, dan ini yang super wangi. Yang ini peacock orchid, anggrek bunga cendrawasih, anggrek cendrawasih gitu deh. Ini kayaknya warna oranye atau warna merah, belum jelas. Kemudian yang ini lupin. Yang ini gladioli, yang satunya warna merah, yang satunya warna pastel. Kemudian ya ini hanging basket, ada geranium, bukan geranium, ini begonia, candida. Kemudian ini ada spider plant. Ya, ini juga marigold yang pon-pon ya. Jadi dia warnanya kuning. Kemudian ini petunia yang warna pink dan busy lizzy. Ini margarita. Cakep banget. Nah, ini lilinya baru satu yang buka. Warna putih, putihnya agak kreme gitu. Oke, ini sweet pea udah mulai merambat. Dan itu bunga sinia yang sudah aku tanam. Tuh, nanti tinggi dia akan jadi background warna-warni karena itu mix color. Jadi enggak tahu aku punya warna yang mana. Kemudian ini ya, monkey flower. Campanola. I think campanola yang itu deh. Ya benar, yang itu campanola, yang itu bukan. Aku lupa itu namanya. PR deh. Nah, ini warna bunga mawar. Ini warna merah banget. Itu juga bunga mawar yang baru beli tahun ini. Belum tahu warnanya apa. Yang itu snapdragon. Nah, ini petunia yang mix. Tuh, udah cakep ya, udah full. Di sini ada candy tuff. Nah, ini snapdragon yang warna orange. Nah, tadi ini warna merah-merah menyala gitu. Kemudian aku cabut, aku pindah, dan ternyata akarnya kepotong. Akhirnya ya entahlah, kayaknya mau mati deh. Ya mudah-mudahan hidup. Kayak ini sih agak, ini masih udah mulai hidup lagi ini. Ups. Nah, aku sudah dapat dua vas bunga dari kebun aku sendiri. Yang ini mawar, dan yang ini mix, ada monkey flower, ada margarita, dan juga red damask. Cakep kan teman-teman? Cantik ya kan?
Nah, baiklah teman-teman, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Salam dari Inggris dan sampai jumpa.